Itu baru fitting doang. Kalau nikahnya sebelum, pokoknya didoain aja nikahnya. Nikahnya rencananya itu kalau enggak, tadinya mau tahun ini, cuman gara-gara ini lagi pandemi kayak gini, jadi kemungkinan pertengahan bulan, pertengahan tahun depan. Kalau tanggalnya sih masih belum bisa dibeberkan terlebih dahulu ya, karena dari pihak laki-lakinya masih harus benar-benar dijaga. Tahu aku sih udah lumayan lama sih, cuman nggak terekspos aja kali ya oleh media. Jadi kalau setahu aku sih kurang lebih udah 2 tahunan. Yang jelas profesinya itu bukan public figure. Dari kalangan pengusaha. Iya, karena dari pihak lakinya nunggu benar-benar saatnya itu tiba aja. Kalau misalkan sudah sah baru terpublish, tapi kalau masih belum, tanggalnya masih belum ditentukan, dari pihak lakinya masih belum mau berpapa. Apalagi dari pihak kampanye juga. Oh iya, itu baru saat ini sih dari pihak laki-lakinya itu tidak sama sekali untuk melarang Amel untuk di industri hiburan. Mungkin beda cerita kalau misalkan baru-baru nikah, mungkin kayak job-jobnya mungkin dikurangin, karena kan namanya juga kalau misalkan suatu pernikahan, kalau misalkan baru memulai itu harus benar-benar menata satu visi dulu. Jadi mungkin agak dikurang-kurangi aja kali ya, nggak seramai yang sebelum. Beruntungnya sih gini ya, dari calon pihak laki-lakinya itu tidak mempermasalahkan itu semua. Yang terpenting manusia kan tidak luput dari salah. Kalau misalkan kita flashback ke belakang mulu, nggak ke depan, ya tidak baik juga sih. Makanya yang kuliah sih dari pihak suaminya itu menerima banget sih, apalagi dari pihak keluarganya itu sangat sangat setuju sih. Ada lebih dewasa dari umurnya, kurang lebih selisih 8 tahun ya. Dia sih domisilinya di Jakarta, tapi punya keluarga di luar kota. Beda profesi aja. Berbunga-bunga, kalau dikata berbunga-bunga sih mungkin dari sebelumnya juga udah berbunga-bunga, cuman karena mungkin jarang terekspos aja oleh media, jadi kegiatan Amel nggak ada yang tahu gitu. Kalau dia berpacaran dari bulan apa sampai detik ini diputuskan untuk menikah, mungkin nggak ada yang tahu. Baru pertama kemarin yang pas meeting yang lagi heboh. Harapannya buat Amel semoga semakin baik lagi setelah menikah. Udah gitu yang terpenting sih, satu, Amel harus bersyukur mendapatkan suami seperti dia, karena tidak semua orang bisa terima kepribadian